nih. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Lo tuh harus semangat syuting. Buat modal nikah. Penghasilan utama gue di sini nih. Masih dengan Lesti dan Bilal, kabar terupdate. Terbaper, tergesrek mereka berdua, yang mana kebahagiaan itu terpancar dari wajah Rizky Billar dan Dede Lesti di malam hari ini saat mereka berada di Semarang Indosiar 2021 Medan. Ya, kabar ini sungguh sangat menarik menjelang hari Valentine, yang mana ternyata Lesti sangat peduli, yakni Leslar Lover pada si doi. Ya, Semarang Indosiar banjir hadiah dari fan Leslar semua. Mulai dari Abi Ramzi dan host yang lain mendapatkan banyak hadiah dari fan Lesti dan Bilal. Apalagi mereka semua memborong dan beli hadiah-hadiah dari Awan Potret dan juga hadiah kepada si Abi Ramzi yang begitu menyita perhatian. Walau tak diunggah semua hadiah-hadiah tersebut, tapi nyatanya kita tahu bahwa ini adalah hadiah menjelang Valentine dan tentunya menjelang mereka si calon manten segera menikah tentunya, guys. Itulah harapan dan taburan hadiah yang dipersembahkan kepada couple cute kita untuk merayakan kebahagiaan mereka berdua. Apalagi di malam hari ini jarang kita ya bertemu mereka satu frame. Lesti dan Bilar sama-sama menjadi bintang tamu di acara Semarang Indosiar Medan pada 2021 di malam hari ini. Tentu saja kebahagiaan ini membuat semua terutama fan Leslar berbahagia dan berbangga dengan couple cute-nya yang makin hari makin yakin, makin mantap saja. Tentu tinggal menunggu waktunya. Waktu di mana Lesti dan Bilar memang benar-benar disandingkan, dipersatukan dalam satu ikatan rumah tangga yang sudah pada kita tunggu hari itu, hari bahagia nan nyata. Dan di Semarang Indosiar ini, semoga dengan hadiah-hadiah yang memberikan hadiah pada Lesti dan Bilar dan sahabat-sahabat Lesti dan Bilar, semoga juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kabar terbaru tentang kebetulan pada Lesti dan Bilar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.